Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah di lomba tartil Al-Quran. Dan sekarang tentunya kita sudah memasuki di babak akhir atau di babak 20 besar, di mana insyaallah nanti kita akan menampilkan kembali bacaan yang telah dikirim surah An-Nisa ayat pertama, dan itu akan menjadi penentuan peringkat 1 sampai 10. Baik, alhamdulillah masih bersama narasumber kita di kesempatan ini, Al-Ustaz Khairul Anhar hafizhahullah taala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Baik sahabat semua, telah kita umumkan sebelumnya 20 peserta yang masuk ke babak akhir, dan kemudian ada penilaian kembali, dan juga nanti ada penilaian sebagai tambahan akan di-upload di media sosial, kemudian nanti dari nilai like dan juga penonton insya Allah akan menambah penilaiannya. Namun tentunya sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat terlebih dahulu penampilan ke 20 peserta. Namun ada 2 peserta yang tidak mengkonfirmasi dan mengirimkan videonya kembali, yaitu ada Anis Ramadhani dari Aceh dan Najwa Hasanah Afifah dari Batam. Baik, berarti ada 18 peserta nih ya. Yang pertama ada Taufik Uwaimiri dari Deli Serdang. Kemudian ada Feby Pratiwi Lubis dari Tapanuli Selatan. Kemudian ada Aisyah Saragih dari Natuna dan Dimas Mantovan dari Jakarta Barat. Kemudian Abdullah Hasbi As-Siddiq dari Pekanbaru. Kemudian ada Tenasya Ega Maunah dari Kisaran. Kemudian ada Maimunah Hanun dari Deli Serdang. Kemudian ada Ashifa Ponna dari Banda Aceh. Kemudian ada Ashraf Hafizur Rahman dari Pekanbaru. Kemudian Kotrun Nada Salsabila dari Banjarmasin. Dan Az-Zahratu Husna Zaida dari Garut. Kemudian Fakhri Haidar dari Bandar Lampung. Nurini dari Lombok. Kemudian Dirga Fedea dari Pekanbaru. Kemudian ada Wahyu dari Samarinda. Kemudian Rial Rinaldi dari Semelu. Kemudian ada Nur Fadilah dari Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian Wilda Pajriyatus Saadah da Zain dari Jember. Dan berikut penampilan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi
arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Az-Zahratul Husna Zaida, kelas 4. Saya sekolah dari SDTQ Al-Mishkah Garut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم شكرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Samarinda akan membacakan surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي صدق الله العظيم. Baik sahabat semua, itulah penampilan mereka dan sekarang bagaimana penilaian dan juga koreksian secara umum untuk semua peserta.
dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah, tidak terasa alhamdulillah kita sudah sampai kepada episode yang ke-22 ini ya. Di mana sudah tersaring 20 peserta ya, dari betul. 20 episode yang sudah kita jalankan. Dan inilah dari hasil penilaian mereka, inilah yang kemudian alhamdulillah mendapat keberuntungan untuk masuk ke dalam babak finalnya ya, seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian teman-teman yang tidak terpilih tidak lebih baik dari mereka. Insya Allah semuanya baik ya. Yeah. Tapi ini namanya kompetisi. Kita juga tidak bisa memenangkan semuanya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi tetap saja diniatkan semua ini untuk menggali potensi diri dalam hal membaca Al-Quran tentunya ya. Untuk ke-20 peserta atau lebih tepatnya 18 ya, yang sudah mengirimkan videonya, saya pertama sekali mau mengapresiasi atas partisipasinya ya, keikutsertaannya dalam program lomba tilawah Al-Quran ini. Ya, semoga apa yang diusahakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya mau menyampaikan rasa bangga saya kepada para peserta dan seluruh peserta di setiap episode atas partisipasinya dan usahanya juga untuk menunjukkan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, bahwa ada anak-anak muda yang masih semangat untuk mempelajari Al-Quran ya, dan belajar Al-Quran ya. Di antara mereka ada anak-anak kecil, bahkan masih ya, masih kecil tapi sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Untuk ke-18 peserta yang sudah mengirimkan videonya ini, alhamdulillah saya sudah dengarkan juga, selain tadi juga sudah diputar. Penilaian secara umum semuanya bagus-bagus lah. Masya Allah. Ya, semuanya sudah bagus. Saya kasih catatan sini, mumtaz, mumtazah, mumtaz, mumtazah, seperti itu. Tapi sebaik apapun kita membaca Al-Qur'an, bahkan saya sendiri pun kalau saya membaca Al-Qur'an, barangkali kalau didengarkan oleh orang yang juga baik bacaannya, saya juga akan masih mau tergelincir lidah itu. Ya, lisan kita masih mau tergelincir ke dalam kesalahan dalam membaca. Demikian juga dengan beberapa peserta. Umumnya bacaannya sudah bagus-bagus. Hanya ada satu, dua, dan tiga permasalahan yang saya mau kasih penekanan ya. Yakni pertama dalam hal melafalkan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu apabila ada mad asli yang diikuti oleh huruf hamzah di dalam satu kalimat. Ya, ada mad asli diikuti oleh huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka inilah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Dia mesti dibaca panjang. Nah, ini tergolong ke dalam al-maddut tawil, mad yang panjang ya. Tidak ada pilihan di sini kecuali kita memanjangkan bacaan mad wajib muttasil ini. Namanya dia mad wajib. Wajib dia dibaca dengan mad dengan panjang. Muttasil karena dia madnya ini tersambung dengan huruf hamzah di dalam satu kata dan kita tidak bisa berhenti pada mad tersebut. Ya, kita tidak bisa berhenti pada mad aslinya. Kita harus hidupkan hamzahnya itu. Harus disambungkan dengan huruf hamzah. Misalnya wanisa'a. Ya, kata wanisa'a di sana ada, setelah huruf sin ada huruf alif yang sebelumnya ada fathah diikuti dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Juga kata tasaaluna bihi wal arham, ini
masuk ke dalam kelompok mad wajib muttasil yang dibaca mesti dibaca dengan panjang. Ada beberapa peserta yang saya perhatikan membacanya tidak panjang, ya. Dia dibaca seperti panjangnya mad jaiz saja. Yeah. Ya, mad jaiz itu mad jaiz contohnya adalah pengertiannya adalah apabila mad tabi'i diikuti atau mad asli diikuti oleh huruf hamzah tapi pada kalimat yang terpisah. Artinya huruf hamzah tersebut ada di awal kata berikutnya. Yeah. Ya. Kita bisa berhenti pada mad seperti itu. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Kita boleh membacanya 2 harakat, 4 harakat dan boleh membacanya panjang seperti itu. Tapi kalau mad wajib muttasil tidak ada pilihan bagi kita kecuali membacanya dengan panjang, ya. Ini poin yang pertama agar diperhatikan. Kemudian yang kedua, ada di antara peserta yang agaknya terpengaruh dengan nada, lagu dalam membaca, ya. Seperti khalaqakum min nafsin wahidah, ya. Ada yang membacanya seperti diseretnya dhammah itu sehingga muncullah mad, ya. Ada suara dhammahnya itu menjadi panjang, khalaqakum min nafsin wahidah. Ini tentu keliru, ya. Yang seperti ini tentu keliru. Jangan sampai kita terpengaruh dengan nada yang kita mainkan dalam membaca Al-Quran, kemudian kita jadi menambah mad, padahal tidak ada mad di sana, ya. Kemudian catatan yang ketiga adalah pada sebahagian peserta kadang-kadang gunnahnya betul, kadang-kadang kurang. Iya. Gunnah, ya. Khalaqakum min nafsin wahidah. Itu wajib gunnah di sana. Khalaqakum mim sukun bertemu dengan mim lagi. Min nafsin nun sukun ketemu dengan nun lagi. Ini semua harus diberi gunnah. Dan tempat-tempat lain di mana gunnah itu harus diberikan seperti pada kasus-kasus ikhfa hakiki, kemudian ikhfa syafawi, ya, kemudian iqlab, itu harus diberi gunnahnya. Nah, tapi secara keseluruhan peserta yang 18 ini sudah baiklah. Iya. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan bisa mengajari kaum muslimin dan orang-orang untuk membaca Al-Quran lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Baik sahabat semua, alhamdulillah semua peserta sudah diberikan catatan dan juga penilaian. Nah, insya Allah di episode berikut kita akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang. Tentunya dari peringkat 1 sampai 10 dan insya Allah penilaian dari media sosial berupa penonton, jumlah penonton dan juga jumlah like, ya, insya Allah akan menambah sebagai penilaian. Jadi insya Allah di episode berikutnya Ustaz, di episode besok atau selanjutnya ini insya Allah kita akan umumkan siapa yang akan menjadi pemenang, tentunya yang peringkat 1 sampai 10 yang berhak mendapatkan hadiah. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas penilaiannya, koreksian dan juga mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua. Amin. Baik, dan nantikan ya di episode berikutnya untuk pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang. Baik, terima kasih sahabat keluarga muslim dan juga tentunya para peserta yang telah berpartisipasi. Dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk episode kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.